Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Irwan Salamudin, pencinta dan pengemburu batu akik, batu sisiki, batu-batu antik dan batu cantik lainnya. Ini pada hari Minggu, kita sekarang tanggal 26 November 2022. Rencana kita akan naik ke gunung untuk mencari dan melihat batu sisiki. Nah, bersama saya sudah ada Pak Bro, Pak Asrijal Melati, dan Pak ini Pak Lauser Stone Channel dan Mr. Chinese Stone Subi serta arsitektur ahli bangunan dan jembatan. Oke, pada hari ini kita insya Allah akan mencari batu yang ada di pegunungan Natam, Kecamatan Badak. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki pada hari ini. Dengan kita mulai dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Ini si bolang kita yang selalu setia. Inilah onda-onda kita. Ini juga si merang. Tempat saya. Sahabat-sahabatku, kita lihat kami sudah berada di puncak. Ya, kita lihat airnya keruh. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Inilah tempatnya. Dan kita akan naik lagi ke atas ini. Oke. Bismillah. Kita akan menaiki ke puncak sana dengan si bolang hitam. Mudah-mudahan bolang tidak ngambek pada hari ini. Inilah tempatnya. Itu mereka sisir pada sebagian. Ah, oh, sisir bentar. Inilah pelanggan. Eh, ke atas terus. Berapa target lu? Oke, sahabat, ini agak sulit dan terjal tempatnya. Oke, saya matikan dulu. Sahabat, naik turun gunung kita mencari batu akik, sisiki dan batu-batu yang cantik dan antik lainnya. Come on, baby. Dengan si bolang hitam Repo yang selalu setia menemani naik turun gunung. Oke. Terang ni. Bro, kalau suseki enggak masalah. Kita mau ambil barangnya. Ya, sahabat, sudah kita naik tadi, kita turun lagi. Lihat medannya sangat suram dan ekstrim. Tapi lembek. Banyu lambiak. Ya, ini kita tuh. Makannya, kita sudah kita tuh. Kesempatan. Udah, jajanya HP lagi. Kita kutang dulu, Bang. Alhamdulillah, sama-sama itu kita sudah sampai di tempatnya. Itu teman-teman sudah melihat semua. Inilah tempat lokasinya. Nih, kita lihat contoh batunya. Nih, yang terdapat sekarang ini. Coba kita masukkan air. Bismillah. Sahabat-sahabat, kita lihat. Inilah kultur batu yang ada di sini. Ini sahabat, batunya cantik dan memang kalau kita tengok dari teksturnya itu seperti bacan ya. Ada juga yang rapuh, ada juga yang sudah mempunyai kekerasan. Tapi ya, untuk membuktikan ini memang kita harus ke bawa ke lab. Ya, itu yang akan membuktikannya. Oke, sahabat-sahabatku, kita lihat lagi nanti di aluran ini. Mudah-mudahan kita dapat yang terbaik dan tercantik. Dan ini kita dapatkan yang melalui dan kita yang kenal saya. Mudah-mudahan atau cara kemarin bisa kita dapatkan.
Ini. Ya. Ya. Nah, coba kita dapat itu Loser Stone Stone. Jangan lihat ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita ingin melihat semua batu di sini hijau. Cuman kita lihat ada yang memang masih muda, ada yang sudah tua. Oke, sahabat, kita siram ini. Saya tadi tuh sahabat kita tuh Loser Chinese Loser Stone, dan ini Chinese Stone. Nah, kita memang sama-sama tadi berangkat dari rumah ya, karena ini pas hari Minggu, jadi ada luang waktu untuk kita, dan itu serigal melati. Oke, sahabat, kita lihat lagi ke bawah. Nah, ini sahabat, kita lihat juga semua batunya di sini warna hijau, tapi ini seperti saya katakan tadi, apapun ceritanya, kita memang harus membawa ke led ya, kita harus membawa ke led. Batunya hijau-hijau semua. Yang kecil-kecil juga. Nih, sabar tuh. Ini tanamnya. Nah, ini. Ini sabar. Lihat warna batunya yang nih. Warna hijau semua. Kita akan di sini dulu. Cantik sekali warnanya. Ini batunya yang hijau. Ini sahabat. Warna hijau ya. Saya ingin melihat yang kecil-kecil, mana tahu ada yang sudah kusta. Lain warnanya ya. Ini. Nah. Ya. Ini kita bawa. Ini dua. Oke. Kita lihat lagi, mana tahu ada yang lain. Ya.
jalannya agak curang ya, semoga kita di atas. Kita naik terus mengikuti alur air. Batunya sangat licin. Kita sekarang sudah di atas gunung. Kita sudah di atas gunung, kita lihat ini batunya hijau. Hijau-hijau batunya di sini. Kita naik terus. Mudah-mudahan Allah memberikan batu yang terbaik dan tercantik. Tuh, nampak hijau semua, sahabat. Ya. Kita belum menemukan yang tercantiknya. Model jasper ya. Tinggal kerja kemari. Ikuti alur airnya. Batunya hijau. Nah ini sahabat, kita lihat ada yang sudah mengkristal ya. Ini warnanya hijau dan merah ya. Ini tidak boleh kita hancurkan karena ini jalan air, takut nanti sesuatu terjadi. Oke sahabat, kita jalan lagi. Ada nampak si kecil. Ya, kita masuk ke sini. Walaupun kecil, cabai rawit. Tidak bagus. Oh, saya pikir tadi batu, rupanya daun. Karena agak cantik warnanya. Ini hijau-hijau semua. Oke sahabat, kita jalan terus. Nah, ya sahabatku. Nih. Wow. Cantik sekali. Subhanallah. Cantik sekali sahabat, hijaunya. Oke, kita jalan lagi. Lihat, mana tahu ada yang cantik mungil. Tidak perlu besar. Kita lihat, wow, hijau juga batunya. Oh, besar tuh, cantik sekali ya. Kita kumpul dulu. Kurang, tidak tembus. Kita jalan lagi ke atas. Ini tempatnya sangat terjal. Ada bebatuan, ada air terjunnya. Jalan ke situ.
sama sulit juga kita turun, jadi kita terjatuh. Jangan ke atas lagi. Ini juga batuan yang hijau. Kita ingin mencari di antara yang di sini mungkin ada yang sudah mengkristal, itu yang kita cari ya. Sudah barang tentu pasti ada yang sudah mengkristal ya, tapi sampai sekarang kita belum mendapatinya. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki pada hari ini. Nanti sahabat YouTube-ku, ini rencana kita bawa, kita ambil yang bagus dan kita bawa ke lab yang bagus sebagai bukti bahwa apa yang terkandung di dalam ini. Nah, di sini nanti kita akan asah terlebih dahulu ya. Kita lihat sudah ada yang diantaranya yang kristal. Ini juga agak kebiru-biruan. Kekuatannya kita nggak tahu. Ternyata ini batunya rapuh ya. Nah, tapi di samping ini ada juga yang sudah mengkristal, macam saya katakan tadi. Ada yang rapuh, ada yang mengkristal. Coba kita lihat ya. Oke, kita jalan lagi. Oke, sahabatku, mungkin kalau kita ikuti ini akan panjang videonya, jadi kita singkat-singkat aja. Saya akan mencari terus ke atas, dan kalau ada nanti yang agak menyerang akan kita videokan yang lain. Ini kita turun kemari untuk membuktikan bahwa kemarin kita sudah turun dan akan melihat mengambil sampel dari sini, akan kita bawa pulang, akan kita labkan apakah ini sejenis bacan atau bukan ya. Ini ada warna merah. Mungkin hanya ini yang dapat saya
persembahkan kepada sahabat-sahabat YouTube-ku yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan video saya ini menjadi penghibur bagi sahabat-sahabat. Marilah kita selalu memperkenalkan kebatuan yang ada pada daerah kita masing-masing, agar dunia tahu bahwasanya Indonesia itu adalah surganya batu akik. Saya kira dengan menuar kolam Muhammad Yasturun Tastabiqul Khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.